Udah berapa lama bang jadi di warteg bang? 5 tahun ya. 5 tahun. Untuk omset sekarang gimana bang? Setelah covid ini? Waduh, kalau sebelum covid sih nyampe 200 sampai 300. Sekarang cuma dapetnya sampai doang. Sekarang 100 ya rame kayak dulu bang. Kalau untuk harga-harga nih bang kan lagi tinggi bang. Kalau menu-menu di wartegnya ada perubahan nggak bang? Ada? Ya ini aja sih bang. Kadang kalau ada apa namanya, ada pemasukan agak lumayan kita ganti menu. Kalau nggak ada ya yang doang bang. Bang ini di Pademangan ya bang ya? Ini Pademangan ya bang. Biasanya kalau per hari itu bisa berapa liter bang? Nah untuk beras atau ininya bang? Biasanya sebelum covid itu sampai 5 liter bang. 5 liter. Sekarang ada covid yang paling masaknya 2 liter setengah. Tapi selalu habis ya bang ya? Ya kadang habis, kadang enggak bang. Kadang itu juga sih. Kadang rame, kadang enggak. Tapi untuk sewa tempat sendiri ini gimana bang? Kalau sewa tempat tetap jalan bang. Berjalan? Jalan. Ini sewa tempatnya kemana bang? Oh iya. Tapi masih bisa berjalan lah bang ya, bertahan ya warteg ini ya bang ya. Masih bisa ya, alhamdulillah bang masih bisa berjalan. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa bang? Buka dari jam 7 sampai jam 8 malam bang. Jam 8 malam ya? Iya. Tapi untuk pelanggan tetap apa ada penurunan nih bang, pelanggannya bang? Pelanggan sih agak turun sekarang bang. Kan ada rame gitu kan, sekarang ada ini sih bang sepi, jarang ini makan, cuman juga kebanyakan mobil ya. Harapannya ke pemerintah apa nih bang? Dari modal entah dari apa gitu dapat dibantu. Nah, kalau bisa sih dibantu juga dengan bantuan apa, kalau modal ya kita cari sendiri lah buat modalnya.